seorang dengan training dan juga tujuan pertemuan dua pasukan yang mewakili Malaysia ke MLBB di Riyadh ya, adalah sebagai tanda sokongan pihak kerajaan kepada Selangor Red Giant dan juga kepada Home Girls yang akan mewakili negara kita. Kita ketahui bahawa di Riyadh mereka akan merebut bukan hanya piala kejohanan tetapi tunai, di mana Johan akan diberikan hadiah bernilai 3 juta USD dan untuk female hadiahnya ialah 500,000 USD. Bagi saya, oleh kerana MPL yang telah diadakan adalah telah mencapai musim yang ke-13 dan insya-Allah mereka juga penganjur mengadakan kejohanan di peringkat dunia pada akhir tahun ini di Malaysia, dan oleh kerana e-sport adalah sesuatu yang menarik jutaan peminat bukan sahaja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Malah dalam MPL yang lalu, viewersnya telah mencapai kira-kira 20 juta penonton ya. Dan penyertaan keseluruhannya adalah melebihi daripada 1.2 bilion ya. Ini menjadikan e-sport adalah sesuatu yang harus diberikan dokongan oleh pihak kerajaan. Saya telah menyarankan agar KBS sendiri menjadikan nota kepada kabinet tentang perkembangan dan pembangunan sukan e-sport ini, dan ianya akan menyarankan agar stadium khusus dapat disediakan oleh pihak kerajaan sebagai tanda galakan. Namun kita tahu bahawa kekangan kewangan sekarang ini akan menjadi hambatan kepada pembinaannya. Namun saya fikir kita mesti memulakan sesuatu daripada sekarang untuk memberikan galakan yang baik kepada mereka. Saya juga telah menyarankan kepada Menteri Belia dan Sukan YB Hanayo untuk penyediaan latihan khusus untuk e-sport ini. Salah sebuah institusi TVET di bawah Kementerian Belia dan Sukan dan juga Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah akan ditukar khusus untuk dijadikan sebagai TVET e-sport ini bagi melatih generasi muda yang terlibat dalam e-sport ini agar mereka dapat dilatih menjadi pemain-pemain profesional, dan kami berhajat untuk mewujudkan ikon e-sport ini di peringkat dunia, dan potensinya cukup baik. Pihak kerajaan tentunya harus mendukung hasrat anak-anak muda ini supaya kita berada di peringkat dunia.